Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Fadil kanda Ustaz Yusuf Arba'in. Jazakumullah khairan. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Hayyakumullah. Saya minta maaf agak terlewat tuan-tuan dan puan-puan ya. Sebenarnya saya dah sedia sebelum pukul 9 tapi perut pula meragam. Jadi itulah yang saya terambil masa sedikit. Saya minta maaf atas kelewatan ini. InsyaAllah kita akan sambung terus pengajian kita dalam memahami buku 40 pesan tersirat dari langit insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, bersedia untuk pengajian kita hari ini? Boleh saya dengar suara sikit? Yang bunyinya okey? Okey Ustaz. Okey Ustaz. Alhamdulillah. 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 Terima kasih Puan Dini, Ibu Nyonya, Puan Syahira. Jazakumullah khairan. Okey. Sedia eh? Hari ini kita akan masuk perbincangan tentang kalimah apa? Tuan-tuan dan puan-puan. Bawah lagi. Okey, yang ni kan. Karhan dan juga kurhun. Ini soalan yang ada ditanyakan kepada saya sebelum ni dalam satu message ya. Baik. Muka surat 206. Lafaz karhan dan kurhun. Sesuatu yang tidak kita sukai boleh jadi baik buat kita. Jadi perkataan karahan dan kurhun ini biasa kita sebut makruh kan, al-makruh. Makruh ni boleh jadi perkara yang tidak elok untuk kita lakukan ataupun boleh juga bermaksud sesuatu benda yang tidak tidak sesuai untuk kita lakukan ataupun tidak disukai untuk kita melakukannya. Baik, itu makruh. Jadi sekarang ni kita bukan nak bincang makruh daripada sudut hukum fikih. Sebaliknya kita nak lihat perkataan itu daripada sudut lafaz Al-Quran merujuk kepada kurhun dan juga karhan. Minta maaf ya, saya punya karhan ni ejaannya kurang tepat ya. Ha tu. Baik, satunya kaf tu baris depan, dhammah, kur. Satu lagi, kaf tu baris atas, kar. Jadi asalnya kariha, benda yang tidak disukai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, dia boleh jadi ada benda tu kita suka tapi benda tu tak elok untuk kita kan. Harta sebagai contoh. Ya, harta tu elok tapi memiliki harta yang berlebihan kadang-kadang tidak elok juga. Kerana ia boleh membuatkan kita leka, alfa dan akhirnya kita pun akan menjadi seseorang yang lupakan asal-usul kita. Okey, baik. Begitu juga dengan kita sebutkan sebagai kalau dalam badan kita ni ada deria sakit. Deria sakit ini nampak gaya macam negatif. Tapi Alhamdulillah dengan ada deria sakit, maka kita tahu apa benda yang perlu kita elakkan. Benda panas sebagai contoh, kita kena elakkan. Benda yang tajam sebagai contoh, kita kena hati-hati. Dan memang ada orang yang Allah berikan keistimewaan kepada dia tapi jumlahnya teramat sedikit yang mana mereka hilang deria sakit. Menyebabkan kalau mereka patah pun tak rasa sakit. Bila mereka kena panas pun tak rasa sakit. Tapi secara realitinya badan mereka terjejas. Ya? Dan ada pun orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia tak tahu kesakitan itu sendiri. Dan saya masih ingat dalam buku yang saya baca, bagaimana seorang anak ni
yang mana dia tidak ada dalil sakit, menyebabkan ada masa dia mencederakan diri dia sendiri, bahkan dia mencederakan ibu bapa dia, dia mencederakan kanak-kanak yang lain, kerana dia tak tahu bahawa benda tu benda yang sakit dan benda yang patut dielakkan. Menyebabkan ibu bapa dia terpaksa buat satu tempat yang khas supaya dia tidak akan mencederakan diri dia sendiri. Ya, ha, jadi itu memerlukan kewangan yang banyak. Lebih daripada kewangan ialah ibu bapa yang memberikan perhatian sepenuhnya demi memastikan dia membesar dengan cara yang baik. Jadi alhamdulillah Allah Azza wa Jalla kurniakan kita deria sakit, deria marah, deria terasa hati, deria merajuk, deria geram dan sebagainya. Ini semua sebenarnya menjadi pemangkin untuk kita menjadi manusia yang lebih baik sebenarnya. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, untuk memahami benda ni ada elok kita memahami kalimah karahan dan juga kurhun. Baik. Lafaz kurhun ini telah disebut sebanyak 3 kali dalam Al-Quran. Okey, cuba kita lihat dalam ayat 216 surah Al-Baqarah. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Telah difardukan ke atas kamu perang, telah ditulis kepada kamu perang, yang mana perang itu bukanlah sesuatu perkara yang merupakan satu perkara yang kamu tak suka. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi ada satu benda yang kamu tidak suka walhal ia baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi ada benda yang kamu suka namun ia tidak elok untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah sentiasa tahu apa benda dalam dan kamu sedang kamu tidak mengetahuinya. Jadi perkataan yang digunakan oleh Allah dalam ayat 216 ini tuan-tuan dan puan-puan ialah kurhun. Bukannya karhan, bukannya ka ya, tapi ku. Kurhun. Wa huwa kurhun lakum. Baik. Satu. Ataupun kalau kita lihat dalam suratul Ahqaf ada 2 kali perkataan kurhan disebut. Kurhan ataupun kurhun. Semuanya 3 kali kan? Semuanya 3 kali. 1 dalam suratul Baqarah dan 2 dalam ayat 15 suratul Ahqaf. Kata Allah Azza wa Jal, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Okay. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْ. Ini baris depan ya. كُرْهَنْ وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا. Kami telah wajibkan berpesan kepada manusia dengan ibu bapa mereka, hendaklah mereka buat yang terbaik. Yang mana ibu mereka telah mengandungkan dia, ibu telah mengandungkan dia dalam keadaan kurhan, susah payah. Wa wada'athu kurhan, dan melahirkan dia pun dalam keadaan susah payah. Jadi mengandung pun susah bukan main lagi. Melahirkan pun susah bukan main lagi. Jadi perkataan yang digunakan ialah kurhun ataupun kurhan. Ibu ayah dirahmati Allah, jadi di sini kita dapat memahami perkataan kurhun ataupun kurhan digunakan untuk 2 keadaan dalam Al-Quran. Satu dalam kes al-jihadu fi sabilillah dalam bentuk qital, perang. Yang kedua dalam isu seorang ibu mengandungkan anak kemudiannya melahirkan anak. Itu pun kurhan. Okay. Apa kata Abu Abdullah Al-Qurtubi? Qala binu Arafah Al-Qurhu, yakni dengan baris dhammah Al-Mashaqqah. Wal-Karhu bil-Fatah, bil-Fatah, yakni baris atas Ma-Ukrihta alaih. Kata Ibn Arafah, kalau Al-Qurhu ni, kalau dhammah Al-Qurhu yang kita bahaskan 2 ayat tadi, artinya kesulitan. Manakala al-karhu ialah paksaan ke atasnya. Okay, jadi kalau kurhu ni benda yang sulit. Itu terjemahan mudah oleh Ibn Arafah. Manakala karhu ni ialah benda yang terpaksa kita terima. Benda yang dipaksakan ke atas kita. Itu al-karhu. Okay, baik.
Berdasarkan kedua-dua ayat di atas, kita boleh simpulkan bahawa kurhun ini merupakan kesulitan yang menyenangkan hati dan merupakan tuntutan agama, tuntutan kemanusiaan. Perang itu tuntutan agama. Sekiranya kita terpaksa melakukannya, bukan? Dan mengandung, melahirkan anak itu tuntutan kemanusiaan. Mau tak mau, sejak zaman dahulu lagi, sampailah sekarang ni, dan mungkin sekarang pun sedang ada, akan datang manusia menerima bahawasanya mesti ada penerusan zuriat melalui mengandung dan juga melahirkan. Sebagaimana yang dilalui oleh ibu-ibu sekalian. Ya? Jadi, walaupun perang dan juga mengandung, melahirkan anak merupakan benda yang kita kata sulit, ya, namun ia merupakan perkara sulit yang menggembirakan ataupun yang memberikan kesan yang positif. Justru kalau sebagai contoh, ibu saya pun walaupun sulit, tapi alhamdulillah dapatlah lahir 8 orang anak. Ya, jadi masing-masinglah ada 2 orang anak, ada 3 orang anak, ada 4 orang anak. Dan ada yang tidak ada anak, itu merupakan anugerah daripada Allah yang harus kita insafi dan kita syukuri. Itu nikmat daripada Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ia merupakan perkara yang sulit namun menggembirakan dan memberikan kesan yang positif. Okey, baik. Sebagaimana dalam bab perang, Ar-Razi menyatakan, orang beriman memang terasa kesulitan untuk berjihad kerana memikirkan pelbagai risiko. Namun, mereka tetap menunaikan perintah Allah Ta'ala dengan bersungguh-sungguh tanpa mempertikaikannya. Bahkan jihad pada jalan Allah itu merupakan modal yang paling besar untuk kita menegakkan agama Allah dan mendapat mardhatillah, mendapat redha daripada Nabi SAW. Nah, jadi kurhun ini merupakan benda yang sulit, namun kita menerimanya atas dasar tuntutan agama dan juga tuntutan kemanusiaan. Jadi apa lagi sebagai contoh yang lain? Kalau kita katakan puasa, ya, puasa tu dia boleh masuk dalam bab kurhun. Kerana ia sulit, kita terpaksa melapar, berdahaga, apalagi di musim yang panas, apalagi kalau kita tak terbangun untuk bersahur, kita terbangun lambat, itu sulit. Namun kesulitan itu ialah kurhun. Kesulitan yang sebenarnya memberikan kesan yang positif. Ya. Apa lagi kurhun? Banyak lagi lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, kurhun. Menjaga orang tua yang sakit. Menjaga pasangan hidup yang sakit sebagai contoh kurhun. Tapi ia kurhun kesulitan yang memberikan kebahagiaan. Ataupun kesulitan yang membolehkan kita mendapat pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Baik. Tapi ia berbeza dengan karhan. Ya. Karhan ini telah disebut sebanyak 5 kali dalam Al-Quran. Iaitu ayat 83 surah Ali Imran, ayat 53 surah Taubah, ayat 15 surah Ar-Ra'd, juz 13 Ali Imran ni juzuk 3 kot, ya. Ali 3 ke 4 ni. Ali Imran, kemudian At-Taubah juzuk 10 ataupun 11, Ar-Ra'd juzuk 13 surah Fussilat 25 kot dan surah An-Nisa. Oh, saya letak hujung sekali surah An-Nisa. Baik, surah An-Nisa menyatakan, ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa'a karuha. Wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi wanita-wanita dengan jalan paksaan. Okey. Jadi kita cuba lihat tuan-tuan dan puan-puan, ya, bagi kita nampak jelas apa perbincangan dalam surah An-Nisa ni ayat 19, ya. Okey, ini ayat dia. Kita besarkan sikit. Dan janganlah kamu menyakiti mereka dengan menahan dan menyusahkan mereka kerana kamu hendak mengambil balik sebahagian apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Okey. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata dan bergaulah dengan mereka, pasangan hidup kamu dengan cara yang baik. Kemudian jika kamu berasa tidak senang dengan mereka kerana akhlak mereka yang tidak baik, okey, sekian-sekian-sekianlah. Jangan kamu terburu-buru untuk melakukan perpisahan dan sebagainya. Jadi dia cerita ini benda yang tak elok, tuan-tuan, ya. Ibu-ibu sekalian. Karhan
merujuk kepada benda yang bersifat paksaan. Okey, di situ. Satu. Ataupun dalam ayat 53 surah At-Taubah, "Qul anfiqu tau'an aw karhan." Okey, karhan. "Lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin." Dermakanlah, katakanlah, saya minta maaf, saya terlupa nak terjemah ni. "Qul," katakanlah. "Dermakanlah harta kamu sama ada dengan sukarela," tau'an ni, "dermakanlah sama ada dengan sukarela au karhan," ataupun secara terpaksa. Okey. "Tidak sekali-kali akan diterima kepada daripada kamu kerana sesungguhnya kamu merupakan kaum yang fasik." Artinya orang fasik ni kamu sedekahlah sama ada kamu memang sukarela ataupun kamu terpaksa, dan memang kamu terpaksa pun Allah Ta'ala tidak akan menerima sedekah kamu. Ha, jadi ayat karahan di sini merujuk kepada terpaksa. Jadi sebenarnya dalam bab derma ini kita dapat fahami dia ada dalam Quran dan dia juga karahan. Kita orang beriman kepada Allah, kadang-kadang kita akan mengalami kesulitan untuk bersedekah, bukan? Jadi kerana kita pun tak ada duit, masa tu kita dah rancang dah. Nabi pun sebut, orang yang paling sedekah yang paling berkualiti ni sedekah ketika kita masih sihat, sedekah ketika kita masih ketika kita menyimpan kekayaan, dan sedekah ketika kita ada impian. Ya, kita dah ada impian dah, kita nak simpan duit sebanyak 10,000. Kenapa kita nak 10,000 tu? Ini ialah down payment untuk membeli kereta baru. Contohnya kereta Azia sebagai contoh. Kita nak beli kereta Azia, kita nak bayar bulanan murah, kita nak bayar 10,000 down payment. Baik. Jadi dalam keadaan kita simpan, kita dah ada 8,000 dah. 2 bulan lagi kita nak cukup 10,000. Nak capai impian kita ni. Dalam keadaan nak sampai impian tu 2 bulan lagi, tiba-tiba datang keluarga kita. Kita tahu keluarga kita tu bukan tipu, memang dia susah sungguh. Anak dia pula sakit, dia perlukan kewangan yang mencukupi dalam 1,000-2,000. Yang mana kalau kita derma, dia akan menghambat kita, melambatkan projek kita. Tapi kita derma juga, itu dinamakan kurhan. Kita derma dalam keadaan sulit, namun hati kita lapang. Itu orang beriman, dia kurhan. Berbeza dengan orang yang munafik, mereka derma tapi dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan mereka tak suka, dan mereka derma pun kerana terpaksa berlakon. Kalau tak derma nanti apa kata orang. Jadi itu semua paksaan semata-mata. Maka ia dinamakan sebagai karhan, ya. Baik. Jadi di sini kita dapat memahami karhan ialah kesulitan dalam bentuk paksaan. Jadi pengajarannya, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, dalam kehidupan kita ni kita akan berhadapan dengan banyak situasi yang tidak menyenangkan kita. Kadang-kadang kita inginkan sesuatu namun keluarga tidak menyokong pilihan kita. Jadi dalam hal ini kita kena tengok kita ni berada pada kurhan ke karhan. Okey. Kita kena nilai di situ, kurhan ke karhan. Maksud saya, adakah pilihan kita tu positif, yakni kurhan, ataupun sebenarnya pilihan kita tu negatif, iaitu karhan. Contoh, selepas saya ambil belajar dahulu, saya ni bercita-cita untuk sambung master di luar negara. Dan antara tempat yang saya fikir ialah Jordan dan juga Maghribi. Masa tu entahlah kenapa saya nak pergi ke Maghribi, tuan-tuan. Dan tapi sebelum saya pergi Maghribi tu, saya dah pernah telefon ada seorang, adalah seseorang tu dia belajar Maghribi dulu. Saya tanya dia dan dia secara peribadi mencadangkan tak payahlah pergi Maghribi. Bukan kata ilmu Maghribi tu kurang, tapi ada cerita lain. Dia kata tak payah lagi Maghribi. Okey, tak apa. Tapi saya nak pergi Jordan. Dan saya dah dapat, dah saya dah urus semua dah dengan Wisma Putra, dah terjemah sijil, dah habis berapa ratus ringgit dah duit sendiri. Memang nak pergi Jordan sungguh dah ni. Jadi semua urusan dah selesai, dah hantar ke Wisma Putera, dah hantar ke Jordan dah pun. Dan pihak kedutaan Malaysia di Jordan pun dah hubungi kita dah. Ataupun pelajar di sana dah hubungi. Tanya, jadi tak jadi nak datang sambung masa di Jordan. Okay. Tapi tuan-tuan, pun keluarga tak setuju. Dan antara yang tak setuju ialah kakak ipar saya yang merupakan antara batch awal yang belajar di Jordan. Beliau pun tak setuju. Tapi tak setuju bukan isu ilmu. Kerana ilmu di Jordan, Masya Allah, baik.
tapi ada isu yang lain. Okey, tak apalah, isu tu saya tak perlu ceritakan kerana ia itu cerita lainlah. Baik. Jadi saya kena nilai, saya ni berada pada kurhun yang sebenarnya benda tu sulit tapi positif, ataupun saya sebenarnya berada pada karhan yang mana benda tu sulit dan benda tu negatif sebenarnya. Ha, jadi saya kena nilai di situ. Dan pada akhirnya saya buat keputusan untuk meraihkan pandangan ahli keluarga. Saya pun tak sambung belajar. Hatta di Malaysia pun saya tak sambung belajar. Okey, tak apa, itu benda lain. Tapi ceritanya kurhun ke karhan. Baik. Begitu juga kalau kita nak dapat menantu, tuan-tuan. Ya, satu kesulitan bagi sebahagian ibu-ibu di sini, menantu. Menantunya okey ke tak okey? Maka kena nilai kurhun ke karhan. Sebahagian orang dia tak nak menantu yang tak ada pekerjaan tetap. Tapi kita kena nilai yang tak ada pekerjaan tetap ni sebenarnya kurhun ke karhan. Ustaz Yusof pun tak ada pekerjaan tetap. Maksudnya tak ada kerja bergaji, minta maaf. Tidak ada kerja bergaji. Tapi adakah ia merupakan satu benda yang karhan, yang negatif? Ataupun sebenarnya kurhun. Benda yang nampak sulit tapi sebenarnya sangat positif. Jadi itu semua benda perlu dinilai dengan kacamata yang begitu telus, dengan ikhlas, tiada sembarang agenda peribadi dan sebagainya. Baik. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita tidak boleh mengeluh dengan kesulitan yang kita alami seperti penyakit. Jadi pun kita nilai. Bila dapat penyakit tu, kita masuk kategori kurhun ke karhan sekali lagi. Isu je. Boleh jadi ada penyakit tu dia bawa kepada kurhun. Ada seorang kakak tu yang saya kenal, dia didapati ada kanser dan Masya Allah dia bertahan dalam 5 ke berapa tahun. Dia bertahan sebelum akhirnya meninggal dalam beberapa tahun yang lepas. Tapi bila dia tahu dia kanser ni, tuan-tuan, dia cuba hidup dengan positif dan di situlah dia sentiasa menggerakkan agenda ilmu dalam keluarga dia. Setiap minggu je ada perjumpaan keluarga dan dihidupkan perbincangan ilmiah di situ. Jadi kenapa? Kerana dia mahu dia hidup dalam keadaan kurhun. Benda tu sulit tapi dia nak alami dengan positif. Masya Allah, insya Allah, insya Allah dia pergi dengan husnul khatimah. Tapi ada orang yang mana bila dia ditimpa penyakit, ya zambillah, dia menganggap ia sebagai karhan, benda yang beban dan benda yang negatif. Pada akhirnya dia menyalahkan takdir Allah, pada akhirnya dia menyalahkan pasangan hidupnya, pada akhirnya dia tak suka dengan orang sekeliling, dia hidup dalam keadaan negatif, ya zambillah, itu karhan. Jadi kita kalau boleh, kita nak apa saja kita alami, biarlah masuk dalam kategori kurhun. Ya? Ala kullin, rumusannya tuan-tuan, khulasahnya kurhun ialah kesulitan yang dituntut dalam agama dan sisi kemanusiaan yang menyenangkan hati dan memberikan kesan yang positif. Manakala karahan pula ialah meskipun ada paksaan, meskipun ada nilai positif. Macam derma tadi, dia terpaksa. Walaupun derma tu bagus, tapi orang yang menderma tu dia terpaksa. Dia tidak ada nilai yang positif dalam minda dia. Okay, baik. Itu yang pertama, tuan-tuan, ya. Kurhun dengan karahan. Yang kedua kita lihat pula, ini kedua-dua maklumat yang saya kongsikan ni ada dalam kitab yang pernah dicadangkan oleh Ustaz Yusof untuk diterjemahkan, iaitu kitab Lataifun Quraniyah oleh Dr. Salah Al-Khalidi. Satu kitab yang simple, ya. Asaslah bagi orang yang belajar tentang lafaz Quran ni, kitab Lataifun Quraniyah dianggap sebagai asas. Baik. Lafaz mayitun dan maitan. Jagalah kebersihan hati agar ia tidak mati. Jadi satu mayitun dia ada syiddah. Mayitun ada syiddah. Satu lagi baris mati, sukun. Maitan. Baik. Kematian ni tuan-tuan satu benda yang menakutkan. Bukan? Semua orang takut. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tanya saya pun, bersedia ke untuk meninggal? Saya kata saya tak sedia. Ya? Saya sentiasa doakan pada Allah agar saya, ibu saya, keluarga saya, sahabat handai saya dan siapa saja yang mengendali saya dianugerahkan usia yang panjang dengan penuh barakah, afiah. Dan setiap orang tu dia ada sebab kenapa dia tak sedia. Contohnya kalau ditanyakan secara peribadi, kenapa saya ni nak umur panjang? Kerana benda yang satu, kita tak sedialah, amal kita kurang, kita pun dosa banyak, itu satu hal. Yang paling penting ialah
sebab saya nak capai agenda saya menulis beberapa buah buku berkaitan dengan Al-Quran. Jadi banyak lagi buku-buku yang belum saya telaah, banyak lagi buku yang belum saya tulis. Jadi saya nak tulis sebanyak-banyaknya. Nanti saya akan tinggalkan kepada anak, cucu cicit saya. Nanti mereka baca indah tulisan Atuk Bilu berkaitan dengan Al-Quran. Alhamdulillah mereka akan dapat labanya. Jadi itu impian. Setiap orang ada impian. Baik. Tapi kalau Allah ambil juga nyawa, ya Allah lebih tahu apa yang baik. Tak semestinya kita yang buat benda tu. Ada lagi orang lain boleh buat kan. Cuma kalau kita boleh buat, sekurang-kurangnya ia menjadi hujah di sisi Allah nanti. Ya Allah, walaupun saya banyak dosa, tapi ini usaha yang saya buat. Ya, baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Jadi, ketakutan itu merangkumi beberapa aspek lah. Kalau saya sebutkan di sini, dua aspek. Mengenangkan kehidupan di dunia yang masih banyak belum diselesaikan, macam saya tadi. Dan juga yang kedua, mengenangkan kehidupan di alam baru yang sangat asing buat kita. Tanda siapa boleh cerita pengalaman berada di alam barzakh. Kita tak pernah dengar cerita pengalaman daripada sesiapa. Sekadar kita mendengar sedikit sebanyak maklumat yang dikongsikan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Baik. Tapi benda yang paling besar ialah bukan mati fizikal. Mati fizikal nak tak nak kita kena lalui. Ya, tapi ada satu lagi kematian yang lebih menakutkan yang dinamakan sebagai mati hati. Itu yang disebutkan oleh sebahagian muhaddis bila ulama bila muhaddis membahaskan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang innallaha lam yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu daripada diri kita ni, cabut macam tu je, terus hilang ilmu. Tak. Tapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan alim ulama. Maka sebahagian ahli hadis menyatakan, kematian alim ulama ini boleh jadi berlaku dalam bentuk mati hati. Bukan mati fizikal semata-mata. Yang mati fizikal betul lah. Berapa ramai dah ulama yang meninggal. Kalau di sini yang terbaru, Syekh Fahmi Zamzam rahmatullahi alaih. Baik. Tapi yang lebih menakutkan ialah orang berilmu yang mati hati. Jadi ini merupakan satu benda yang paling menakutkan sehingga mereka keliru antara kebenaran ilmu dengan pesona harta. Jadi biasanya pesona harta ni dia berkilauan. Manakala kebenaran ilmu ni dia tidak berkilauan. Ya, dia tidak berwarna keemasan. Yang itu yang akan membuatkan kita akan keliru tuan-tuan dirahmati Allah. Baik. Jadi saya akan membahaskan kalimah mayyitun dengan maitan untuk memahami isu ini. Kedua-dua lafaz ini sama ada mayyit ataupun mayit ialah orang mati. Kita sebut mayat. Kita sebut mayat. Mayat itu sama ada mayyitun ataupun maitun. Baik. Lafaz mayyitun ini ibu ayah dirahmati Allah disebutkan sebanyak 12 kali dalam Al-Quran. Ya, 12 kali itu mayyitun. Innaka mayyitun sebagai contoh. Nanti kita akan temui manakala perkataan mayyitun, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau akan mati dan sesungguhnya mereka pun akan mati. Okey, baik. Mayyitun disebut sebanyak sekali sahaja iaitu dalam ayat 30 surah Az-Zumar. Satu lagi ayat di mayyitin, afama nahnu bimayyitin. Apa ya ayat itu dalam muka surat yang ketiga dalam surah As-Saffat, iaitu muka surat qala qailun minhum inni kana li qarin, inni kana li qarin, astaghfirullah, apa muka surat saya lupa, tapi ada ayat bimayyitin afama nahnu bimayyitin in hiya illa mautatuna al-ula wa ma nahnu bimu'azzabin. Baik. Itu dalam ayat 58 surah As-Saffat. Maitan disebut sebanyak 5 kali dalam Al-Quran. Manakala satu lagi kalimah al-maitah disebut 6 kali. Satu maitan 5 kali, al-maitah 6 kali. Jadi apa beza antara lafaz mayyitun dengan maitun? Baik. Mayyitun ini ibu ayah dirahmati Allah merujuk kepada orang yang masih hidup. Ya.
Mayyitun merujuk kepada orang yang masih hidup. Okey. Ingat ya. Cuba perhatikan beberapa ayat Al-Quran yang berbunyi innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mati, hidup lagi. Masa ayat Quran turun ni Nabi masih hidup. Tapi kata Allah innaka mayyitun, nanti kamu akan mati. Dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Okey, baik. Kemudiannya ketika ayat ini turun Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, nama dipanggil mayyit. Manakala kalimah maitan ataupun al-maitah pula merujuk kepada orang atau haiwan yang telah mati, yang mana biasanya kalau haiwan yang mati kita panggil sebagai bangkai. Kata Allah Azza wa Jalla wallazi nazzala minas samaa'i maa'an biqadar fa'ansharna bihi baldatan maita kadzalika tukhrajun. Ini bumi mati. Ini bumi yang mati. Allah Ta'ala yang telah menurunkan hujan dari langit. Yani langit ni awan lah tuan-tuan, dia bukan langit yang Nabi pergi tu, tak. Minas sama, dari tempat tinggi, yakni awan. Allah yang menurunkan dari awan itu air hujan biqadar, dengan kadar-kadar tertentu. Lalu dengan air tadi Allah Ta'ala pun hidupkan baldatan maitan, ya, baldatan maita, bumi yang mati. Demikianlah kamu akan dihidupkan semula di alam kubur nanti. Selepas alam kubur nanti. Maknanya bagaimana bumi dulu mati, hidup, kamu pun begitu, kata Allah Azza wa Jalla. Baik, begitu juga ibu ayah boleh lihat dalam ayat 33 surah Yasin, ayat 3 surah Al-Maidah, ayat 12 surah Al-Hujurat. Okey. Perkataan maitan ini merujuk kepada bumi yang mati, ya. Perkataan maitan pula membawa maksud orang kafir yang memiliki hati yang mati. Hidup, kawan tu hidup, berjalan lagi, tapi hatinya yang mati. Okey, cuba lihat kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-An'am ayat 122. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kamam mathaluhu fil zulumati laysa bi kharijin minha. Ya, laysa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Dan adakah orang yang mati hatinya kerana kekufuran, kemudian kami hidupkan dia semula dengan hidayah petunjuk, dan kami jadikan baginya cahaya keimanan yang menerangi sehingga dia dapat membezakan antara yang benar dengan salah. Ia berjalan dengan tuduhan cahaya itu ke dalam masyarakat manusia. Adakah orang yang demikian keadaannya sama seperti orang yang tetap berada dalam gelap gulita dan tidak dapat keluar daripada gelap gulita tersebut? Jadi, maitan di sini merujuk kepada orang yang hamati hatinya. Ya, iyazambillah. Dia tengok surau, macam tak ada apa, dia tengok surau dengan masjid. Tak lekat. Dan ini benda yang saya duk bincang dengan orang surau itu, tuan-tuan. Takut sekarang ni. Iaitu, dia sudah muncul satu normalisasi yang baharu yang dinamakan sebagai normalisasi tidak peduli Jumaat. Ya, tidak peduli Jumaat. Dulu orang memanglah tak boleh, tak pergi solat Jumaat kan. Awal-awal tak boleh, kemudian yang dibolehkan, kemudian tak boleh balik. Sekarang dibolehkan dalam kadar yang lebih luas. Kalau di tempat saya ni Masjid Mukim yang namanya Ubudiyah. Yang tu kita kena daftar. Tapi selain daripada Ubudiyah, ada lagi tempat lain yang tak perlu daftar. Masjid Al-Huda yang paling dekat dengan tempat saya ni tak perlu daftar. Kemudian ada lagi lah tempat termasuk yang paling dekat dengan saya pun saya dimaklumkan, Surau Karang Kraf pun tak perlu daftar. Ya, walk in je. Baik. Ya, sekarang ni siapa cepat dia dapat. Kalau sekarang ni saya tengok dalam pukul 12.30, 12.35 tu paling lewat lah kena sampai lah ke masjid.
Ya, paling lewat dah kena sampai dalam masjid dalam pukul 12.30, 12.40. Apalagi Jumaat sekarang pun awal dalam pukul 1. Kalau Zuhur tu 12.51 dah Zuhur dah Jumaat dah. Baik. Tapi dah berapa kali dah saya tengok tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, orang relax lagi duduk menjual dalam pukul 12.30 tu. Kita dah parking kereta, kita berlari nak pergi masjid. Ya, kita nak berlari pergi masjid. Kalau fikir berpeluh, kalau tak fikir isu peluh, kita memang lari sungguh-sungguh dah. Tapi kerana fikir ialah kita pergi solat Jumaat, kita tak naklah berpeluh. Kita nak pergi dalam keadaan tenang. Cuma kita berlari-lari anak. Supaya kita ni dapat masuk dalam masjid sebelum pintu pagar ditutup. Sebab saya pernah ada pengalaman pintu pagar ditutup walaupun saya sampai 12.30. Sebelum tu 12.30 sempat lagi. Tapi hari tu 12.30 dah tutup pintu pagar. Bukan saya seorang, ramai orang yang alamak terlambat hari ni. Yalah, itu semua qadar Allah. Kita dah usaha. Kita terlambat sebab yalah ada kelemahan kita sebagai manusia dengan yalah macam-macam lah. Bukan kita sengaja lambat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, tapi ada orang yang relax je duduk menjual lagi. Jadi sudah jadi normalisasi tidak pergi solat Jumaat kerana dah lama tidak solat Jumaat. Ini perkara yang amat menakutkan, tambah-tambah kalau yang orang duk bimbangnya anak-anak ni yang sekolah darjah 5, darjah 6, tingkatan-tingkatan yang tidak dibenarkan untuk ke masjid ini. Ini benar-benar menakutkan. Ya. Darjah 4, darjah 5, darjah 6. Saya alhamdulillah anak saya baru darjah 1. Masih boleh lagi lah. Maknanya darjah 1 ni masih tak wajib lagi. Ya. Masih lagi dalam tahap pengajaran. Tapi kalau benda tu terkena pada anak kita masa umur 4, masa darjah 4, darjah 5, itu satu benda yang amat menakutkan kerana mereka hidup tanpa solatul Jumaah. Dan sekali mereka anggap solat Jumaah ni tak penting. Hati tu tak ada. Itu yang berlaku, ya zambillah. Kita tak mengata sesiapa, cuma kita nak fikir apa langkah yang perlu diambil. Baik. Menurut Dr. Salah Al-Khalidi, dalam kitab beliau tu, di dalam Lataiful Quraniyah, baris bawah pada huruf ya mayyitun seakan-akan memberikan isyarat bahawa orang tu masih hidup. Bukan baris tu pun. Kalau baris tu pun ni baris mati. Ini barisnya ada. Ada syiddah, ada baris bawah. Mayyitun. Jadi memberikan isyarat orang tu masih hidup. Berbeza dengan mayitan, baris mati pada huruf ya tu seakan-akan memberikan isyarat bahawa orang ataupun hati ataupun benda itu sudah mati. Ya, baik. Orang itu sudah mati ataupun haiwan itu sudah mati ataupun tanah yang tandus ataupun orang itu hidup cuma hati dia mati. Pengajarannya, kita mesti sentiasa membersihkan hati dan menyucikannya agar ia sentiasa hidup dan tidak mati. Jadi tuan-tuan, sebagai contoh bila kita zikir. Bila kita zikir, hendaklah kita zikir dengan tujuan menghidupkan hati. Macam mana zikir yang menghidupkan hati? Iaitu zikir dengan tenang, bukan zikir dengan laju. Sebagai contoh, antara amalan yang diamalkan oleh sebahagian ulama, walaupun benda ni khilaf. Hadisnya hadis yang sebahagian ulama kata daif, tapi ada ulama seperti Ibn Hajar menganggapnya sebagai hasan, iaitu hadis membaca Allahumma ajirni minan nar selepas subuh 7 kali. Ataupun menurut Musnad Ahmad dan juga riwayat Sunan Abi Daud pun hadis yang daif, cuma daif tu bukan daif yang berat. Ada ulama yang menyatakan hasan, hadisnya okey. Kita bacalah Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar 7 kali selepas maghrib. Baik. Jadi cara zikir yang menghidupkan hati ni dia mesti dengan tenang mengikut sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dibaca dengan faham, tidak tergesa-gesa. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Bukannya Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Yang mana kalau kita terjemahkan Allahumma ajirni minan nar tadi dengan bentuk laju ke dalam bahasa Melayu berbunyi, ya Allah selamatkan aku dari neraka, ya Allah selamatkan aku dari neraka, ya Allah selamatkan aku dari neraka. Jadi itu meminta ke jampi serapah. Kita mesti beza antara meminta dengan jampi serapah. Dan jadi kita meminta, bila meminta mesti meminta dengan tenang, dengan perlahan-lahan, sebut satu-satu, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkan aku dari neraka. Ataupun,
Allahumma inni as'aluka jannah, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu syurga. Ya Allah, jauhkan aku dari neraka. Baik. Maknanya satu-satu. Jadi kita mesti berusaha untuk agenda menghidupkan hati insya-Allah. Walaupun kadang-kadang ada je kekotoran datang, kita cuba hidupkan. Ya, insya-Allah. Sayalah, kita nasihat untuk saya sendiri. Minta maaf ibu, saya agak terlanjak tadi. Itu untuk diri saya sendiri. Allah Ta'ala akan memberikan sumber hidayah kepada semua orang. Sekarang ni terpunang. Kita nak pilih hidayah ke, kita nak pilih kesesatan. Tapi bagi Allah, Allah sediakan kedua-duanya. Siapa nak pilih kebaikan? Qad aflaha man zakkaha. Maka dia untung. Siapa yang nak pilih jalan kesesatan? Wa qad khaba, maka rugilah. Dan sungguh rugilah man dassaha, sesiapa yang mengotorkannya. Ya zambillah. Jadi mayitun, orang yang masih hidup yang akan meninggal dunia. Maitan merujuk kepada orang yang sudah meninggal, haiwan yang sudah mati, bumi yang tandus, ataupun orang yang mati hati. Wallahu a'lam. Ada sebarang persoalan tuan-tuan? Dan di situ kita ada makluman daripada Ekonomi Tadabbur Malaysia. Sebahagian bagi sesiapa yang ada kelapangan rezeki, ya, bolehlah untuk menyalurkan sumbangan di ada di ruangan cek yang ada di akaun Bank Islam Ekonomi Tadabbur Malaysia dengan nombor sekian-sekian. Ya, insya-Allah siapa yang ada kelapangan, kesenangan duit, silakan, ya. Baik. Okey, apa-apa sebelum kita membuat penutup perbincangan hari ini. Assalamualaikum, Ustaz. Okey, tak ada, eh? Kalau tak ada, oh, Kak Lina ada. Silakan. Nak balik kepada yang pertama tadi, Ustaz. Okay. Yang apa, karha tadi kan? Kalau kita tengok ayat dalam surah Ali Imran yang tadi. Dia perintah berkenaan perang kan, kital. Jadi ayat yang Bakara. Selepas itu, Bakara ya. Okey, ayat selepas itu yang kamu lihat apa ni, menyangka sesuatu tu baik tapi sebenarnya buruk dan yang buruk tu sebenarnya baik tu. Banyak orang refer ayat tu. Tapi mungkinkah macam dia sesuai ke untuk dalam setiap situasi, Ustaz? Ataupun sebab dia punya apa, ayat tu relate kepada perang, perintah yang sangat besar. Sedangkan banyak yang orang kita relate berkenaan dengan benda-benda yang mungkin kuranglah dia punya ujian ataupun beratnya tu. Sesuai ke, Ustaz? Macam mungkin ada orang kata, oh itu pasal perang. Apa boleh relate dengan masalah-masalah lain dalam kehidupan kita. Okey, saya faham, Kak. Jazakumullah khairan, okay. Kak Halina. Jadi Kak Halina tanya tadi, adakah sesuai ayat? Boleh jadi ada benda yang kamu tak suka tapi baik untuk kamu, dan boleh jadi ada benda yang kamu suka tapi tak baik. Sesuai ke nak dikaitkan dengan seluruh aspek kehidupan yang lain, bukan hanya perang? Dalam bab ini, wallahualam, apa yang saya pelajari lah. Satu, memang ayat ini secara khusus ataupun secara spesifik memang merujuk kepada isu perang. Okay. Saya nak tunjuk satu Al-Quran juga. Tetapi daripada sudut pengajaran, Al-Quran ni dia luas konsep dia. Walaupun ayat itu berkaitan dengan perang, tapi ia boleh digunapakai dalam mana-mana sahaja perkara yang ada persamaan. Ya, contohnya apa dia? Qada puasa. Berat qada puasa ni. Tambah-tambah beratnya kalau bagi ibu yang mengandung dan yang melahirkan anak. Dan lahirkan anak tu sehari sebelum Ramadan ataupun hari pertama Ramadan, menyebabkan dia kena qada 29 hari ataupun 30 hari Ramadan. Berat benda tu. Maka bolehkah kita nak sebut wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum? Ya, boleh jadi benda qada puasa ni kamu tak suka. Dah tiba-tiba lahir anak pula satu Ramadan. Tapi benda tu bagus. Dan ternyata berapa ramai wanita yang duk bimbang pasal penyusuan anak, tapi bila puasa,
susu dia banyak untuk diberikan pada baby dia, masya Allah, itu anugerah daripada Allah. Di samping ia boleh menjaga kesihatan dia untuk fizikal dia balik. Jadi boleh tak digunakan? Insya Allah boleh digunakan. Kerana Quran ni dia luas dimensi dia. Cuma secara spesifik ia merujuk kepada isu perang. Sama juga ke Halina dalam kes surah Ali Imran ni, bila kita membaca ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuhan jangan engkau pesungkan, gelincirkan jantung-jantung kami selepas engkau memberikan hidayah kepada kami dan kurniakan untuk kami dari sisi daripada sisi engkau rahmat. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang benar-benar memberi. Jadi ayat ini sebenarnya secara khusus ia mesti dikaitkan dengan ayat sebelum, iaitu ayat 1 hingga ayat 7 berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan kitab-kitab terdahulu, At-Taurat wal Injil, berkaitan dengan Al-Furqan yang sebagian mufassir menyatakan sebagai Az-Zabur, yang ada isu muhkamat, ayatul muhkamat, ada isu ayat mutasyabihat. Ini pun qalb qulubihim, ini kan qulubana la tuzigh qulubana, okey, ini qulubihim zayrun, qulubihim zayrun la tuzigh qulubana, persamaan. Jadi berkaitan dengan takwil, berkaitan dengan orang yang menguasai ilmu, berkaitan dengan orang yang betul-betul beriman kepada Allah, ini semua berkaitan dengan Quran, isunya Al-Quran. Bermakna ayat 8 dan 9 ini mesti dikaitkan dengan isu pegangan kita terhadap Al-Quran. Seakan-akan kita menyatakan, Tuhan jangan engkau gelincirkan kalbu jantung-jantung kami berkaitan dengan Al-Quran, kepercayaan kami kepada Al-Quran, pegangan kami kepada Al-Quran. Jadi jangan engkau gelincirkan lagi. Kami nak pegang sungguh-sungguh apa yang terkandung dalam Al-Quran itu. Baik. Tetapi tuan-tuan dirahmati Allah, adakah ayat ini tidak boleh digunakan untuk yang lain, doa yang lain? Boleh. Dalam apa segenap keadaan pun, doa ini pun sesuai untuk yang lain juga. Cuma secara spesifik, ia berkaitan dengan ayat 1 hingga ayat 7, khasnya ayat 7 surah Ali Imran. Wallahu a'lam. Oh, ada disampaikan oleh Ustaz Muhammad Sulaiman Nuba, ya. Sulaiman Nuba ke? Wallahu a'lam. Ah, Sulaiman Nuba, betul lah. Okay. Allah Allah. Gitulah Kak Lina, ya. Okey, Ustaz. Terima kasih, jazakumullah. Wa antum fajazakumullah khairan. Okey, ada lagi tak ibu-ibu? Tuan-tuan dan puan-puan? Saya nak masuk yang seterusnya tu pula, takut panjang pula. Berkaitan dengan nazar dan was-was. Okey, boleh kita masuk sekejap eh? Kita berhenti dalam 10-6 minit tuan-tuan, boleh? Sebab saya masuk tadi 9-6 minit, saya minta maaf saya lambat. Dan minta maaf kerana masuk 6 minit je. 6 minit je eh? Okey, nazar dan juga was-was. Okey, saya nak terus ringkas kepada perbincangan kita. Allah Ta'ala menyatakan, wa imma yamzaghannaka nazar. Ini nazar ya. Nun zai ghain wa imma yamzaghannaka minasyaitani nazghun. Nah, nazar. Fasta'iz billah innahu sami'un alim. Dan jika kamu dihasut oleh sesuatu hasutan daripada syaitan, maka minta perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya dia. Sebenarnya bukan sesungguhnya Allah, silap ni. Saya tak perasan. Sesungguhnya dia amat mendengar, amat mengetahui. Baik. Allah lah. Dia, tapi ayat Quran kan bukan sebut inna Allah tapi innahu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perkataan yang zawannaka ni pun kena terjemah betul ni. Sebab satu dia fi'il mudhari'. Ya tu kan. Bila fi'il mudhari', ia menunjukkan perkara yang selalu berlaku. Ya dulu ala listimrar wal istiqbal. Benda yang akan berlaku dan benda tu sedang berlaku pun. Baik. Yang keduanya dia ada syiddah pada nun tu. Ghannaka.
itu menunjukkan kesungguhan. Artinya, dan jika kamu, wa imma ni, yang zaghannaka, benar-benar sentiasa dihasut oleh syaitan. Itu maksudnya. Benar-benar sentiasa dihasut oleh syaitan dengan satu hasutan. Jadi nazrun ini hasutan. Okey, selesai. Manakala satu lagi ayat, min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Okey, ini waswas. Jadi apa beza antara waswas dengan nazar? Okey. Biasanya kita biasalah dengan waswas kan, tapi nazar jarang dengar. Jadi kita nak bincang apa beza dia. Nazar ini ialah tipu daya atau hasutan yang biasa banyak berlaku ketika marah. Ayat 100 surah Yusuf sebagai contoh. Okay, ini surah Araf kan? Okay, kita tengok surah Yusuf ayat 100. وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنَّ زَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي. Allah Ta'ala telah mendatangkan bapa, mendatangkan abah, ibu, semua datang dari Badui ke Mesir selepas syaitan menghasut, memecah belahkan antara saya, Yusuf, dengan adik-beradik saya yang lain. Jadi nazar ini ialah hasutan kerana timbul perasaan marah dan tidak puas hati adik-beradik Nabi Yusuf terhadap adiknya Yusuf alaihi salatu wasalam, Nabi Yusuf. Manakala waswas pula ialah bisikan halus yang tidak didengari. Tiba-tiba je rasa nak buat benda yang jahat. Halus je. Ataupun tak dapat difahami sehingga menimbulkan kekeliruan. Jadi itu namanya waswas. Jadi bagaimana syaitan dia menawarkan pakej keampunan di sebalik maksiat yang kita lakukan. Contohnya maksiat nak dating lah. Dating ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu nikmat, nikmat ikut-ikut lah, bukan nikmat Tuhan, maaf ya. Satu perkara yang dianggap nikmat sebelum perkahwinan. Lepas berkahwin, jarang je kita jumpa orang yang duduk dating-dating suami isteri di taman. Ada pun gitu-gitu je lah. Dia jadi tawar. Tapi kalau sebelum kahwin, dating lah lama mana pun. Sembang lah lama mana pun dalam telefon. Walaupun dia ulang benda yang sama pun, boleh. Dia boleh bertahan. Iyazan billah. Semoga Allah menyelamatkan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita insyaAllah. Tapi betul kata orang, sebelum berkahwin, syaitan suruh kita rapat. Selepas berkahwin, syaitan nak kita jauh-jauh. Sehingga berlaku perceraian, tidak puas hati dan sebagainya. Iyazan billah. Jadi di sini, was-was itu dia berlaku dalam keadaan yang halus. Dating tadi, maka syaitan pun datang pakej keampunan. Alah dating je pun, bukan apa. Sahabat Nabi dulu, dengan minta maaf ya tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf in the hadis. Dia siap mengaku depan Nabi, dia dah buat segala-galanya dengan seorang wanita, kecuali zina je tak buat. Artinya sudut berpeluk, bercium, berpegang-pegangan dan sebagainya tu dah buat dah. Zina je tak buat. Nabi diam. Kemudian bila masuk waktu solat, masa tu dah nak solat, Nabi pun ajak dia solat. Habis solat dia datang jumpa Nabi, macam mana keadaan saya ni Rasulullah, dia bimbang sungguh. Rasulullah pun baca ayat Quran. Antaranya berbunyi, innal hasanati yuzhibna sayyiat dzalika dzikra lizzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan, yakni solat antaranya, yang saudara lakukan tadi, yudhibna, sentiasa menghapuskan dosa-dosa yang tuan-tuan lakukan. Ya, yang saudara lakukan tadi. Maknanya, syaitan pun datang package. Kalau sahabat Nabi yang buat segala-galanya tu, kecuali zina, Tuhan ampunkan. Apa lagi kamu yang keluar dating je pun, takkan Tuhan tak ampunkan. Lepas ni solatlah. Dia datang dengan pakej keampunan. Itu namanya was-was. Dia datang dengan pakej dan benda inilah yang memerangkap ramai orang. Tak kata sesiapa, saya sekalipun. Terperangkap dengan pakej yang disediakan oleh syaitan yang begitu berpengalaman tentang sifat kemanusiaan itu sendiri. Jadi benda ni benda yang berat. Semoga Allah Azza wa Jal menyelamatkan kita. Kalau orang tengah marah-marah tu, tiba-tiba dalam keadaan marah tu dia buat keputusan yang bukan-bukan,
Itu namanya nazar. Syaitan akan masuk melalui pintu marah. Pintu marah ini tuan-tuan, pintu tak puas hati, pintu marah ini yang akan mengakibatkan banyak bencana di dunia. Perang berlaku kenapa? Marah. Perang. Perceraian berlaku kenapa? Marah. Jangan berlaku perceraian kerana ikhlas. Duduk suami isteri, kita dah kahwin, dah bertahan 5 tahun, dah bertahan dalam keadaan kita saling tidak puas hati. Rupanya kita ni boleh jadi kawan je. Jadi suami isteri tak boleh. Kita sayang, menyayangi antara satu sama lain tapi nak hidup suami isteri tak boleh. Jadi buat perbincangan, kemudian rancang kalau berlaku perceraian ni, apa perkara yang perlu dibuat, sekian. Dengan itu, saya menceraikan kamu dengan talak satu. Saya minta maaf banyak-banyak di atas kesalahan-kesalahan. Payah kita jumpa orang macam tu. Yang duk bincang betul-betul dengan isteri dia, suami isteri tu saling berlapan dada, akhirnya bercerai kerana Allah, kerana memang tak boleh nak teruskan kehidupan mereka sebagai suami isteri. Payah. Yang biasa berlakunya kerana marah. Marah. Marah, cemburu yang bukan-bukan. Tapi cemburu yang bukan-bukan kadang-kadang terbit kerana perbuatan pasangan juga. Okey, jadi semua benda ini syaitan masuk melalui nazar namanya, nazar. Tapi satu lagi, package-nya was-was, itu yang paling menakutkan. Kerana itu yang paling menakutkan, Allah Ta'ala sebutkan dalam surah yang terakhir, menunjukkan untuk kita lawan dengan was-was daripada syaitan, yang mana bermula dengan ayat Al-Ladhi, ya Al-Ladhi itu tuan-tuan. Inilah ayat terakhir dalam Al-Quran yang bermula huruf alif. Al-Ladhi bermula huruf alif ni, Al-Ladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Maka apakah penawar untuk lawan was-was ini? Iaitu kita kena lihat apakah ayat pertama dalam Al-Quran yang bermula huruf alif. Rupanya ayat pertama yang bermula dengan huruf alif dalam Al-Quran tidak lain dan tidak bukan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi dengan kita bersyukur kepada Allah, segala nikmat yang Allah kurniakan, kita kenal diri kita hamba, Allah tu Tuhan. Kita kenal diri bahawa kita ni anak Adam, kita terpaksa berdepan dengan syaitan. Maka Alhamdulillahi Rabbil Alamin merupakan resepi yang terbaik untuk kita berhadapan dengan Al-Ladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Allah Alam, saya berhenti di sini tuan-tuan dan puan-puan. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati kita semua dan menyelamatkan kita daripada nazar dan juga was-was syaitan. Allah Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam Ustaz. Terima kasih.